Halo guys, kembali lagi di channel gue, AFTF Film Production. Kali ini gue akan kasih tutorial editing video menggunakan After Effects, itu cloning. Oke, langsung simak videonya. Oke, pertama kita siapkan videonya dulu. Tarik lagi sini, kita cari dulu posisi awalnya. Kita bikinnya saja ini, kita potong bagian depannya, Ctrl Shift D, ini kita delete, ini kita ubah namanya jadi satu. Kita cari lagi yang keduanya, sama seperti ini saja. Kita potong lagi, kita delete. Nah ini kan gelap ini satu-satu. Caranya klik yang dua ini, kedua, pastikan ininya di sini. Kita menggunakan pen tool, kita seleksi di sini, oke, nah sudah kelihatan dua-duanya. Nah di sini ada dua, ada garisnya ya, atas potongan ini kita hilangkan dulu. Kita ke yang pen keduanya, kita klik yang ketiga, emas, lalu emas lagi. Nah disini emas filter kita ubah, sesuaikan kebutuhannya. Sudah nggak ada lagi ya. Sekarang kita sesuaikan videonya. Potong, potong semua. Kita bagian ini. Oke, kita review dulu. Oke, itu saja tutorial saya. Mudah kan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.